sini. Makasih Kak Selin. Bukan. Mau ada kakak juga. Hah? Adik, kakak demo siapa? Nah, adiknya Kang Gendang loh. Kalau Kamil ada kakaknya bukan. Eh, bagian deh, semuanya pakai sepatu hiking. Hiking semua, aku kok pendek banget. Ya nggak apa-apa dong. Cinta. Mau air, mau pendek ya, yang penting harganya mahal. Betul. Nggak apa-apa, Melan juga pakai gitu. Ya nggak pantas udah. Ini sekarang kita mau main apa? Ada game apa sih, Mel? Kita mau main game, kita main game. Ya guys. Jadi di sini kita akan ada dua pasang kakak adik, satu pasang kali ya, sepasang kakak beradik nih untuk main game kita tebak artis guys. Aku mau ditebak. Oh, bang. Ada di sini artisnya. Ya benar, Selin artis. Artisnya ada di sini. Kalau kamu nggak ada di sini, lagi rame di infotainment ya. Inul bisikin gue. Apa? Ini adeknya Melani. Aduh, dia mirip gue loh. Oh, bukan adek Vicky Su, adek gue. Sabar ya, kita bercanda. Jadi salah satu dari mereka akan ada yang diberikan clue dari foto-foto artis yang akan dimunculkan. Dan yang satunya akan menebak siapakah nama artis yang dimaksud. Jadi gini ya, di kepalanya ya? Iya, jadi nanti dia ada di kepalanya, di belakang. Nah nanti kalian bisa menebak kira-kira siapa itu. Tapi yang yang ada di bawah juga boleh menunjukkan clue-cluenya. Siap, oke langsung ya guys. Iya, tapi dia misalkan dia seorang apa gitu-gitu boleh. Kasih contoh aja. Kasih contoh, kasih contoh. Nama orang enggak boleh, nama-nama buah-buahan boleh enggak? Kasih contoh, kasih contoh misalkan. Misalkan ini. Pokoknya enggak boleh nyebutin nama buah-buahan sama orang lain. Artisnya suka ngomel-ngomel. Ramji. Gitu. Iya, oke lagi keluar. Iya, disebelin sama anak-anak wardrobe. Siapa? Ramji. Iya. Habis gue. Habis udah habis. Harus tahu dong disebelin karena apa. Karena aku pengen yang terbaik. Untuk apa? Untuk tim. Ini habis durasi buat aku dulu. Oke, ayo Mi. Yang mau nebak kira-kira siapa dulu? Vicky atau kalian yang mau nebak? Jangan nebak, gak ada. Vicky nebak. Oke. Ya, kasih dulu kalian. Berarti ini foto artisnya ada di kepala kalian. Oke. Vicky bisa di sini. Di kepala Vicky, yuk. Yang mau nebak siapa? Oke, kalian. Coba lo briefing gue juga, jadi gue paham juga. Ini gue gak paham apa nih. Oke, ya tebak ya. Oke. Nih. Oh berarti Lala yang nebak. Kamu yang nebak. Oke, let's go. Satu, dua, tiga. Ayo, clue-nya. Maju mundur cantik. Tahu dong. Lanjut. Lanjut. Digeser dong ininya, kan gak mungkin gitu. Maaf. Kita kebalik. Ya, ayo lanjut. Ah, lu tahu dong ini. Ayo. Ketamamu cintaku dikocok-kocok. Bos karaoke. Kayak itu. Gantian yang nebak. Bos karaoke. Rosa. Oh, itu deh. Kamu sekarang kan lebih tahu. Oke, lanjut. Oke. Vicky udah mulai tua ya, makin gak deket dia. Dia tahu gak ya? Dia tahu enggak yang enggak apa-apa. Ya kan soalnya enggak. Ya udah. Giginya. Iya. Kalau acara TV, dulu suka datengin pasukan. Penonton. Koordinator penonton. Iya. Koordinator penonton ya, sekarang sering ada di TV. Yang suaminya berondong. Sekarang udah jadi artis. Iya. Jadi artis. Iya. Oke. Ciri khasnya tuh. Ya benar. Ya kalau deket suka nyapit. Ayo. Namanya ada sama organ tubuh. Ada kaitannya dengan profil itu gigi. Iya. Geser, lanjut. Nah, nih. Vokalis. Mantan pacar Selin Evangelista. Gak boleh sebut nama. Vokalis. Kalian luar biasa. Iya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Yang pernah digosipin mana? Sahabatnya Vicky. Tunggu, yang pernah digosipin. Serius ya? Oh iya, Vicky pernah digosipin sama Deddy Corbuzier. Gosipin. Sayang banget. Yang sempat ada itu tuh atraksi apa tuh yang... Tulang. Iya.